Halo sobat, selamat datang kembali di Bengkel Martin. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mendapatkan kuota Telkomsel dengan harga yang lebih murah, yaitu dengan uang elektronik. Jadi kita tidak perlu langsung datang ke counter. Harganya lebih murah. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama-tama, teman-teman perlu menginstal aplikasi Telkomsel di Android. Dan juga, karena di sini saya sumber keuangannya saya pakai dari ShopeePay, jadi kita perlu menginstal juga ShopeePay. Kemudian masuk ke aplikasi Telkomselnya, kita pilih beli paket internetnya. Di sini ada berbagai macam paket internet disesuaikan dengan kebutuhan dan berbagai macam pilihan di sini. Paket yang saya pilih Combo Sakti 45 GB, tapi sebenarnya kuota untuk internetnya itu 25 GB ya. Sisanya 20 GB itu buat ini sosmednya, tapi baru dipakai ketika kuota utama yang tadi 25 GB sudah habis. Jadi sebenarnya yang 20 GB ini sebenarnya saya nggak pernah pakai ya. Karena saya perlu buat YouTube itu tetap harus pakai kuota utamanya. Nggak bisa pakai kuota sosmednya. Dan repotnya, kalau kuota utama sudah habis, kita akan terbatas sekali hanya sekitar sosmed itu. Kita nggak bisa browsing-browsing, nggak bisa buka-buka aplikasi YouTube dan aplikasi-aplikasi lainnya yang tidak terdaftar dalam kuota sosmed itu. Nah, kemudian kita pilih beli dan pembayarannya saya link ke ShopeePay. Kalau kita beli pakai ShopeePay itu biasanya kita bisa dapat voucher, kebetulan voucher sudah saya pakai kemarin. Kalau voucher itu nanti bisa dapat potongan ya. Potongannya dalam bentuk poin, jadi dapat poin 5% atau 3% dari harganya. Kalau 5% dari 100.000 berarti sekitar 5.000. Itu poinnya bisa digunakan untuk membeli pulsa berikutnya. Dan di sini kita lakukan pembayaran dengan ShopeePay, dilanjutkan, masukkan PIN, dan kita dapat cashback 7.500. Pembelian ini bisa juga dengan yang lain, yang pakai OVO dan sebagainya juga bisa. Dan dalam masa pandemi ini adalah langkah yang dibilang cukup bijak ya, untuk menghindari atau mengurangin kontak. Jadi kita nggak perlu datang ke counter, kita hanya perlu mengisi ShopeePay kita sekali. Bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang lain, misalnya juga bayar listrik, bayar internet, termasuk juga beli pulsa dan mengisi kuota seperti ini. Setelah ShopeePay dibayar, dengan masukin kode PIN tadi, sekarang kuota langsung aktif. Teman-teman juga bisa melalui ShopeePay beli pulsa dulu, kemudian baru pilih paketnya juga bisa, tapi kan lebih efektif seperti ini. Jadi kita pilih kuotanya yang mana, langsung di link ke ShopeePay, bayar, kuotanya langsung aktif, dan kita dapat cashback sebesar 7.500. Jadi jauh lebih hemat ya. Oke sobat, demikianlah tips singkat dari kami untuk mengisi kuota Telkomsel dengan harga yang lebih hemat dengan menggunakan ShopeePay tanpa harus repot ke counter. Terima kasih sudah menonton. Bila ada masukan, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita bahas bersama. Oke, saya Martin dari Bengkel Martin. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Bengkel Martin, banyak tahu, banyak bisa.